Oke, sekarang jam 14.41 aku bakalan OTW ke stasiun Pondok Cina dari daerah Cibubur sekitar 30 menitan. Tadi aku pesen ojeknya itu harganya 38.000. Esko, aku milih Pondok Cina karena dia tuh ternyata juga lebih deket dari stasiun Depok Baru. Oke, sekarang lagi OTW naik ojek. Nunggu dulu sambil nungguin hujannya reda. Ini makin deras banget ternyata. Nah, untung aku pakai warna hitam ya, jadi nggak kelihatan. Ya, sempat kena tadi. Ya, segini derasnya kayak gini. Ya, ramai ya, mempersingkat waktu juga. Nanti biar nggak berhenti berhenti buat makan mandi. Semoga hujannya deras tapi langsung terang. Aduh, padahal ini udah jam 3. Nanti aku nyampe sana jam berapa? Paling nanti guys. Ini aku pesan soto. Ini sekarang kasih sambelnya. Enak banget ini. Pesen es teh. Oke, mau makan. Oke, aku mau makan dulu. Jelas ya. Belum sarapan dari pagi. Itu nggak ada kerupuk ya. Kerupuk di ujung kanan lo. Mana? Nah, itu mbak sarapan. Oke, udah beres makan, udah mulai reda juga. Panas ya? Panas. Sekarang langsung cus, kasihan bapaknya nungguin. Bu, berapa? Toto, es teh manis sama kerupuk. Kerupuk jadi 15. Sini aja dulu cahaya. Oh bisa. 15.000. Sekarang cus. Nanti tacoknya di sana aja kan pakai masker. Si gerimis satu. Dikit-dikit. Kemarin kacau lah mumi apa enggak? Tapi kayak masih gerimis dikit gitu loh. Ih. Oh, sekarang jam 15.40 mau lanjut perjalanan. Hujan-hujan. Hujannya deras banget. Tadi berhenti di jalan, bapaknya beliin jas hujan karena takutnya nanti kebasahan kan waktu nyampe sana. Terus masuk angin. Sekarang udah nyampe di jalanan Jalan Raya Depok. Oke, let's go. Sekarang jam 4 aku udah nyampe di stasiun Pondok Cina dan basah banget bajuku tadi. Tuh lihat celananya. Oh my god. So, let's go. Kita masuk dan scan barcode.
Manggarai itu ke peron 1. Let's go. Oh. Kasih ya, Kak. Cuman aku jatuh. Tinggal nunggu keretanya aja. Ya ampun, basah kuyup. Jadi keinget pas aku turun di stasiun Bojonggede buat kejar tiket. Nah, di sini terang. Enggak hujan. Mana sih tulisannya? Nih. Pondok Cina. Dari kontri mulai memberlakukan dari sekuning garis batas amatir. Utamakan keselamatan diri Anda, hati-hati jalur satu. RL-nya bentar lagi mau nyampe dari stasiun Pondok Cina ke stasiun Manggarai itu 4.000. Nah, nanti dari Manggarai aku bakalan transit turut ke stasiun Karet. Tuh udah mau nyampe. Ramai banget orang-orang tuh. Tapi enggak seramai sore kayak pas maghrib gitu loh. Let's go, basah banget. Sekarang mau cari tempat duduk seperti biasa. Anjir, sampai berdiri dong orang-orang. Nanti aku nggak rekam ya. Hanya bisa mengambil perhatikan hati-hati pintu ditutup, hati-hati pintu ditutup. Dari Manggarai nanti sini terus naik lagi ke sini Sudirman dari saat. Nah, ini kan aku dari Pondok Cina nih. Pondok Cina ini terus lewatin UI, Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu Baru. Hai, Universitas Indonesia. Ramai banget Universitas Indonesia. Kayak angin jadi tambah basah. Hati-hati pintu ditutup, hati-hati pintu ditutup. Juga di stasiun Manggarai. Sekarang mau transit ke arah Tanah Abang. Tuh lihat mendungnya. Oh, kayaknya sana hujan. Oke. Rutenya Manggarai. Manggarai yang benar. Kita sekarang ke peron 6 sampai 8 buat arah Tanah Abang atau Cikarang. Aduh. Rame banget gue. Kayaknya bakalan dapet sunset deh. Mataharinya bagus banget nih. Oh. Let's go jalan ke sana. Karena tadi tuh aku kayak kereta di paling ujung yang satu gitu loh, deket supir, jadi kayak jalannya jauh banget. Ini jebakku ya ampun. Letoy kena hujan. Nanti benerin ya. Sekarang turun anak tangga buat ke peron 6 atau 7 tuh. Ada petunjuknya kan? Let's go, kita olahraga ya. Tadi makannya dikit banget. Aku udah lapar lagi. Kepala aku pusing karena kayak hujanan. Masuk kereta kan dingin ya. Tinggal ikutin ini aja. Nah, sekarang kita cari ke arah 6 atau 7. Mana anjir? Oh ini. Nah ini. Bener gak sih ke Tanah Abang nih? Let's go. Nih petunjuknya. Di sini turun. Sekarang nunggu di sini buat transit ke stasiun Karet. Di situ nanti aku mau ke toilet dulu, benerin ini sama yang kecil ya. Terus naik ojek buat ke Senayan. Nanti bakalan ketemu. Udah kering ini. Ini dia KRL-nya. Ya, berjalan.
yang turun ya. Kosong. Masih mendapatkan kursi. Jam 16.53 udah nyampe di stasiun Karet. Dan sekarang aku mau cari pintu keluar buat ngojek ke Senayan. Nih, stasiun Karet. Nah, ini pintu keluarnya jauh banget tuh. Sampai ujung. Tadah. Tiap perjalanan ketemu orang pacaran ya. Gak apa-apa, diliatin orang juga lagi ngevlog gak apa-apa. Emang kerjaan gue juga kayak gini, ya mau gimana lagi? Kayaknya sunsetnya hari ini bagus banget deh. Terus nanti ojek tuh aku cek di maps tuh dari stasiun Karet ke Istora Senayan tuh sekitar 10 menit. Cuacanya lagi well banget nih. Tuh. Wow, sunset. Masih ada kereta, jadi nunggu dulu ya. Biar keretanya pergi dulu. Makanya jadi keinget stasiun Bojonggede kalau kayak gini tuh. Jadi mohon perhatikan kalau peron. Untuk keluarnya kita scan ya. Oke, nanti aku mau naik Gojek, aku kabarin lagi. Keluar dari stasiun, sekarang mau naik Gojek buat pergi ke lokasinya. Ini juga aku nyebelin banget, tadi nggak ada toilet, jadi ya udah. Oke, aku naik Gojek itu sekitar berapa ya, lupa. Nanti aku taruh di sini ya. Nggak tahu. Sekarang let's go. Naik Gojek. Bentar ya kak. Berapa menit ya? Kesana. Oke, let's go. Lebih 11 aku udah nyampe, ternyata salah yang di sebelah sana tuh Indofest. Aku malah dituruninnya di Lokalisius ini. So sekarang aku mau jalan kaki buat pergi ke sana. Ah, sunsetnya bagus banget loh. Oke, ini aku nyebrang buat pergi ke sana. Oh my god, malu banget coy. Aku juga nggak baca loh tadi waktu diturunin sama ojeknya. Nih nyebrang jalan kaki pergi ke sana. Udah nyampe lokasinya dan sekarang mau nemuin teman aku dulu. Jilbab aku kenapa sih jadi kayak gini? Pas banget nyampe sini maghrib ya. Nanti tiba-tiba keluar nih udah gelap karena aku masuknya kan waktu terang. Pasti bakalan lama di dalam. Kalau nggak salah tuh tiket masuknya 50.000 deh setauku. Ternyata aku mau hubungin temen aku dulu. Si Aul tadi aku random banget. Jam 1:30 kalau nggak salah. Jam 1-an aku kan lagi live TikTok. Aku call dia pakai Instagram. Sini beli tiketnya. Nah ini jadi aku ketemu dua temen aku. Ini teman baru. Si Aul. Anjir. Ini 50.000 tiketnya di sini. Let's go masuk. Tuh kita masuk. Nih. Makasih kak. Mari kita belanja, dibayarin Aul. Moga gak ada yang kenal ya nanti. Pura-pura aja. Kamu Tiara bukan? Mau lihat kere dulu. Ramai banget. Temen aku lagi beli minum. Kayak punya temanku si Vanes. Ini harganya yang Aura tuh 3,5999. Terus tadi nyobain yang ini, yang Ariel, cuman kayak nggak enak gitu. Ini warnanya marun sama hijau tuh di bawah. Mana sih? Bingung banget ya, 65 liter apa yang 50? Mau aku coba dulu ya. Rame banget. Cobain care-nya yang 65 liter segini. Oke. Harganya tuh dia 3,599. Sekarang cobain yang 50 ya.
lumayan gak sih? Kayak bedanya tipis banget. Enak ini nyampuk. Yang 50. Coba ya. Nah, itu sekitar 2,999. Kayak kurang gak sih? Mending yang 65 gak sih? Aduh, bingung banget. Pada bocil nih. Wah, itu apa? Mainan apa? Lihat. Jadinya aku beli yang 50 liter lagi di cok di cek stok. Aduh. Sekarang lagi nyoba yang 65. Mau jadi porter. Berapa? Selamat bagus. Dari 3, berapa tadi? 599 jadi 3,2. 3,3 lah ya. Ini yang 65. Gede sekali dia. 65. Ini yang 50 juga satu, makanya masih bingung. Ya, di sini semua, Pak. Oh, mana pemain? Sama yang di sebelah juga masih banyak stafnya. Masih dulu sedikit. Oh iya iya iya. Kok cocok mana? Apa jawabnya tadi dia? Enggak denger lagi. Sebenarnya cukup, tapi kalau ini di salon gitu yang ini bedanya. Kalau dia tapi putih jadi kecil banget kalau pakai itu. Bagus kan bentuknya? Jadi yang bagus enggak sih pasti agak kecil karena ini kapasitasnya jauh beda sama yang 50. Dia mau ke mana? Iya, enggak tahu. Gede banget, sumpah. Enggak ada. Ya, tuh loh yang bikin. Iya. Soalnya bawahnya tuh buat sleeping bag gitu. Buat dia lagi. Anak kicit. Enggak tahu 65 kayak. Dia lagi masih mikir dia anak bimbang. Sangat bimbang. Bimbang. Ragu. Enggak mau gitu kan. Oh, dari sini jelek. Cuman ribet ya bunda? Iya. Soalnya barangnya nggak begitu full. Satu bang. Ada. Ya kan? Bener gede banget Mut. Ini nanti ininya ditarik nih, biar nggak kelihatan kopong di sininya. Ininya iya, ininya ditarik nanti. Di sininya nih. Di mana ya? Gak apa-apa. Kalau udah di sini yang 65. Kata teman aku cocok-cocok aja. Apakah menurut kalian cocok seorang Muti membawa gambar? Nah, racun pengen beli waist bag, cuman enggak tahu yang mana nih bagusnya. Kalau netral tuh warna hitam enggak sih? Kalau mau yang color warna biru. Tadi dibantuin sama kakaknya carrier. Terus ambilin ini baik banget karena mereka ternyata kenal aku. Nanti aku masukin juga. Kayak keren banget enggak sih pakai waist bag? Ternyata ada yang kenal aku. Namanya siapa? Koko Dwi Jondono. Oke. Okay. Ya ketemu di gunung malah di sini ya. Iya. Nanti kita ketemu di gunung. Nanti nonton vlog ini ya. Oke. Okay. Waktunya kita bayar. Ini ada yang beli Aura siapa ya? Ini punya aku yang 65 liter sama waist bag-nya. Jadinya yang biru. Iya. Akhirnya kebeli juga. 3.624.200. Woi. Kayaknya rame banget. Hai Bang Bima. Bisa-bisanya ketemu ini.
Udah. Boleh. Anjir, gede banget. Thank you. Nih habisnya segini. Dia kan 4 juta tinggal 36. Oke, udah beres. Sekarang cus keluar. Kini aku beli. Halo, ketemu siapa ini? Halo, Murti, ketemu lagi kita. Eger dari tadi ngapain? Dari jam berapa aku Eger? Ngapain? Bang Ecak mana? Tadi Ecak tuh kesini, nyariin lu. Sama si Manes ya? Ketemu lagi, banyak banget ini orang-orang. Banyak banget, silaturahmi di sini banget. Nanti kita ketemu di next trip ya. Aku mau pulang, bye-bye. Bye-bye, Me. Ya harus dong, enggak. Ini biasa ciwi-ciwi, keracunan. Katanya bagus nih. Cuma 70.000, berarti dibeliin si Aul. Ada yang corak. Yang corak. Bagus enggak sih? Kayak buat running itu bagus banget. Soal running enggak pernah running. Buat naik gunung cocok nih. Oh, ketemu siapa ini? Oh, ini. Lihat sleeping bag yang ini, ya yang katanya teman aku enak banget. Dibantu dipresin segini. Berat gak sih? Ini cuma 800 gram beratnya. Itu sekarang aku lagi lihat sleeping bagnya. Anjir, banyak banget. Ah, tapi itu kok dalamnya putih? Yang itu. Satu tipe kan? Satu tipe. Oh, ada yang hitam-hitam. Ada. Yang blazer itu putih. Ini enggak ada yang hitam-hitam. Kalau yang merah itu merah-merah ya? Kalau yang merah merah. Oke, halo. Mau yang merah aja, Kak. Mau yang merah. Langsung kasir aja. Oke. Tapi versi yang ditanya. Gunakan merah, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku beli SB dari harga 785 jadi 706. Lumayan lah ya. Teh Oca, mau ini enggak gratis? Lihat nih selfie. Menin kamu ngonten loh. Oh, masyaallah. Nih, ini bagus. Nanti takut kalau malam-malam dia beneran jalan. Entar lah. Ini dikasih dong. Nih, ini tuh warnanya. Hey, thank you dikasih. Ya, udah nyampe di stasiun karet dan mau balik ke daerahku. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Bye-bye. Aku masuk angin gara-gara hujan-hujan tadi berangkat ke stasiun itu. Jadi aku mau balik ke stasiun Pondok Cina terus ke kos. Oke. Tadi aku udah belanja sama ngobrol sama teman-teman aku, jadi aku baru update karena baterai aku tinggal 6%. Oke, dadah. Nih, lagi OTW balik. Tapi aku gak bakal rekamin sampai pulang ya, jadi udah sampai sini aja, sampai. Jadi ini aku paketin carrier aku. Karena dia udah aku isi barang-barang, jadi nanti pulang tinggal cus.